Okay, ini bahagian negatif. Biasanya negatif kita akan letak pada. Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan buat projek sikit, iaitu penutup longkang dekat rumah saya. Dah urgent sangat, jadi saya terpaksa buat juga. Jom anda ingin saksikan, jangan lupa subscribe dan lihat macam mana saya buat penutup longkang. Jom. Okey, lokasi dah dikenal pasti, di sinilah yang saya akan buat. Sebab apa? Sekarang ni ada 3 kereta, ada van, ada kereta dan ada kereta ni. Jadi kawasan dah penuh. Yang ini untuk safety lah, untuk kita lalu lalang. Nampak ada rumah bersepah, tapi ini memang nak buat lalu lalang. Lagi selamat lah anak saya, anak kecil main kan. Tapi saya akan buat dalam 4 kaki sahaja. Sebab saya sebelum ni memang ada besi yang saya dah potong 4 kaki lah. Okey, jom kita tengok. Jadi kalau nak senang, kita gunakan barang sedia ada. Biasa bahagian sini panas, jangan pegang. Cantik 21 cm. Dalam 5 curcuk, cantik. Okay. Di bahagian atas tu nanti saya akan potong bagi sama lah. Saya akan potong bagi sama. Berpeluh-peluh buat. Baru kita habis grinder bahagian-bahagian, dah bagi dia sama tu, nampak semua tu. Jadi semua dah siap, besi tadi pun semua dah siap. 5-5 memang cantik, memang kena cun lah ukuran. Tapi anda kena ingat juga bagaimana cara nak grinder apa bahagian-bahagian, bahagian mana dia makan dan bahagian mana yang kita nak biarkan. Jadi kalau kita tak tengok benda tu, dia akan jadi pendek lah. Ini kena ukur. Ini belum selesai lagi, kita ada kena ukur lagi untuk yang tadi ni. 21 mm juga kot, tak silap saya, untuk kita ukur yang bagi support dia tengah. Mungkin ini dalam 4 kaki kita akan letak 2 lah, 2. Mungkin sini 1 dan sini 1, 2. Jadi saya akan buat sikit lagi dan selepas itu barulah kita boleh nak MIG welding. Baik guys, best. Ini first time saya buat ni, jadi best lah, memang seronok. Yang best seronok. Dan jangan lupa subscribe, baik. Yang baru tengok tu subscribe. Okay. Benda kos murah je, tak silap saya benda ni, besi ni dalam 20 lebih. Yang ni semua ambil kat construction. Construction yang besi lebih-lebih tu dia bagi, kita ambil je. Modal dia memang sikit. Lepas tu kalau order 4 kaki ni, kalau 2-4 kaki ni dalam 200 jugalah kalau beli kat kedai. Tapi sekarang ni saya bermodalkan barang-barang yang ada, memang boleh jimat banyak. Terbaik guys. Perlu-perlu. Okay, hari ni hari kedua di mana saya nak buat pakai MIG lah, untuk kita guna mesin ini. Jadi ni first time saya ni. Okay,
pertamanya kita pastikan kawasan selamat dululah. Okey, kelengkapan mesti ada. Okey, ini bahagian negatif. Biasanya negatif kita akan letak pada besi dia jugalah. Di mana tempat yang kita nak hit tu. Sebab dia laluan elektrik lah. Okey, ni wire untuk positif. Okey, positif. Okey, ni untuk positif. Jadi saya nak on ni. Okey, kita pakai spek lah. Dan juga sarung tangan. Kena pakai. First time pula tu risau. Jadi saya nak on switch. Okey, switch dia ada belakang ni. Okey. Ni gas. Gas ni sebenarnya nak pakai boleh, tak pakai pun boleh. Tapi kalau pakai dia akan lagi cantik lah. Ni sudah buka. Ini saya tak tahu. Kita boleh turunkan sikit sampai 18 ke. Ini saya tak biasa, tapi YouTube saya tengok macam tu lah. Jangan kuat sangat. Awal-awal ni kita try. Tu power dia. Power bagi kuat dengan tak kuat. Okay, ni gas. Buka gas. Bocor, bocor, bocor. Buat lain, buat lain. Open kat sini. Open. Oh, dia keluar kat sini eh. Tak lekat lah. Keluar sini. Okay. Masa mula. Ha? Kita dah adjust mula ni. Adjust mula. Tengok gas dia jadi ke tak. Kita panggil engineer. Oh, sejak mula. Ha, tu dia mula. Jadi apa? Masuk angin tu, macam sumbat. Lepas tu bola tu naik atas kan. Tengkin tu tak masuk. Jangan tengok di mata. Mata jangan tengok. Kasih mata. Kita besok pakai berapa tu? Aduh, kalau beginner buat macam ni lah.
Tak apa, percubaan, percubaan. Kita try dulu, bagi lekat dulu. Kita bagi lekat dulu, nanti dah okey-okey lah. Betul tak? Akhirnya dah siap guys. Ini dia. Okey lah, beginner macam ni. Quality test 130 kg. Alhamdulillah. Okey, tahan, teguh. InsyaAllah. Terbaik. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton sampai habis. Okey, alhamdulillah saya siap. Saya punya projek ini iaitu buat penutup longkang. Jadi kepada anda yang suka DIY, yang suka macam-macam apa yang saya buat ini, bolehlah tekan subscribe untuk lihat apa lagi gimmick-gimmick yang saya suka buat. Macam ni lah, tak pernah-pernah welding, saya cuba welding hari ini. Tapi alhamdulillah berjaya dengan lancar. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.